Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai TOEFL. Bagaimana caranya mengupgrade skor TOEFL kalian biar bisa tembus pada nilai yang diinginkan. Oke. Topik kita pada kali ini adalah pada adverb atau kata keterangan. Dalam bahasa Inggris, adverb ada beberapa varian. Satu itu namanya adverb of time, seperti kata before, after, when, dan since. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu dengan kata-kata ini, maka itu termasuk pada kategori adverb of time. Yang kedua ada cause, sesuai dengan namanya maka dia pada sebab akibat. Misalnya karena ada kata because, now that, artinya itu karena, ya. Yang ketiga, kategori ketiga adalah condition, yaitu penghubung. Itu ada beberapa macam. Salah satunya bisa berupa kata if, although, as, atau where. Yang fungsinya bisa macam-macam. Bisa sebagai contrast, sebagai adverb of manner, atau place seperti where. As di sana tidak bermakna seperti atau sebagai, tapi karena. Ya. Jadi seperti cause. Oke, jadi kalau ketemu dengan adverb ini, maka harus berhati-hati apa yang mengikuti dan apa ada sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa adverb itu bisa menerangkan tiga hal. Bisa menerangkan adjective, verb, atau adverb yang lain. Baik. Oke. Contohnya, yang pertama kita punya kalimat misalnya small sailboats can easily capsize blah blah blah. Jadi kita akan mengisi rumpang yang kosong. They are not handled carefully. Misalnya kita ada opsi pilihan A, but, which, if, dan so. Oke. Nah, kalau tadi kalian perhatikan, maka ada beberapa jenis kata keterangan. Sekarang kita pilih kira-kira di antara empat ini mana yang termasuk kata keterangan, kan? Jika bingung karena nanti ketika di TOEFL tidak berbasis pada materi, maka caranya adalah kita eliminasi dulu, kita hilangkan mana kira-kira pilihan yang paling salah. Oke? Kata so dan but itu adalah penghubung dalam satu kalimat. Ya kan, dia tidak pernah menghubungkan dua kalimat. Biasanya kalau ada so dan but itu bisa ada indikator penggunaan koma karena pada kalimat compound sentence misalnya. Ya. Sehingga di sini kata so dan but, so misalnya dia tidak, kalau kita masukkan ke kalimat yang kurang yang kosong sebelum they, maka dia sebagai consequence, sebagai akibat. Padahal dia keterangan tidak sebagai akibat. Sehingga kata so perlu kita hilangkan. But juga demikian. But itu untuk kontras. Sehingga but kemungkinan besar tidak tepat. Sekarang kita punya pilihan dua. Apakah which atau if. Ya. Kalau kita milih which, maka which itu bisa berfungsi sebagai penghubung. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bisa bermakna yang. Nah, coba kita masukkan. Small sailboats can easily capsize which they are not handled carefully. Yang mereka, karena tidak tepat memasukkan which, maka which kita hilangkan. Karena di sana adalah sebuah kondisi, keadaan yang mensyaratkan bahwa small boat itu bisa easily capsize jika they are not handled carefully. Oke. Kita akan lanjut ke contoh nomor 2. Baik, sekarang kita ke contoh nomor 2. Titik-titik, they are tropical birds. Parrots can live in temperate or even cold climate. Kita mencari dan mengisi ruang yang kosong depan.
Nah, karena kalimatnya udah lengkap, they are to subject predikat, parents can live itu juga subject predikat, maka kita butuh penghubung. Penghubung yang bisa diikuti oleh susunan subjek predikat. Satu, despite, B, even though, C, nevertheless, D, but. Oke, kita pilih yang paling salah dulu. But itu tidak menghubungkan kalimat atau antar tidak menghubungkan antar kalimat. Dia bisa memberikan penjelas pada informasi sebelumnya yang kontras. Padahal di sini tidak kontras. Kalaupun toh dia kontras, maka bukan transisi. Bukan sebagai transisi. Tapi dia konektor yang fungsi untuk kontras. Dia bukan sebagai adverb. Oke. Jadi but kita hapus dulu. Ada pilihan 3 sekarang. Nevertheless, even though, sama despite. Kita mulai dari nevertheless. Nevertheless itu biasanya sebagai transisi dia diikuti oleh koma. Ya. Nevertheless, moreover, however, itu biasa dengan diikuti dengan koma untuk indikator yang paling jelas gitu ya. Sehingga di sini nevertheless karena di soalnya tidak ada komanya, kemungkinan besar tidak diinginkan. Oke, jadi nevertheless kemungkinan besar juga salah. Sekarang kita punya dua opsi. Apakah memilih despite atau even though? Ingat, despite itu diikuti oleh susunan kalimat yang tidak berbentuk, bukan kalimat, susunan yang berupa nominal. Non-phrase atau kata benda, tidak subjek predikat. Karena dalam soal itu punya they are, they yang subjek are-nya sebagai predikat, maka despite mesti tidak tepat. Dengan demikian, pilihan yang paling tepat untuk nomor 2 nya adalah yang even though. Even though. Oke, sekarang kita latihan. Oke, dari beberapa soal tadi ada 4 soal, silakan dijawab. Silakan letakkan respon kalian di kolom di bawah. Jika ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di kolom di bawah ini. Good luck.